Literasi, men. Indonesia masuk ke urutan 62 dari 70 negara. Jauh banget. Jauh, Pak. Buku dongeng aja 6.500 harganya. Dari 11.000 turun ke 6.500. Kita bisa lihat, ini nggak laku beli buku. Cuma apa sih yang saya juga bingung, Bang, ngomong gimana sih, Pak? Gemes deh, karena kenapa sih kan tidak membaca gitu? Baca dong, biar kalian tahu pemahamannya. Sama kayak pemberitaan, baru lihat judul, udah gosip kiri kanan. Beritanya gini. Beritanya nggak bener, beritanya nggak apa. Baca dong dari atas sampai bawah. Otak dipakai, jangan goblok gitu loh. Berawal dari seorang penyiar radio sampai terjun langsung menjadi jurnalis pada tahun 2013 silam, membuat wanita kelahiran Cilacap 1 September 1990 melihat secara langsung perkembangan literasi di Kepulauan Yapen masuk dalam kategori di bawah garis prihatin. Pemilik nama lengkap Agis Nurayeha Pranoto atau biasa disapa Agis, tergerak untuk membuat salah satu gerakan literasi bagi anak-anak tingkat sekolah dasar dengan nama Saku. Banyaknya gerakan literasi yang lahir baik secara kualitas maupun kuantitas menjadi satu kekhawatiran tersendiri bagi dunia pendidikan di tanah Papua. Dan sejauh mana Agis melihat perkembangan dunia pendidikan di Kepulauan Yapen lewat kacamata seorang jurnalistik? Dan sejauh mana juga gerakan literasi yang dibuat dengan nama Saku dapat mendorong minat baca bagi anak-anak tingkat sekolah dasar? Akankah Saku tetap bertahan menjadi gerakan literasi atau hanya sebatas selebrasi? Melihat, kita akan menilai. Dari bersapa, kita akan bermakna. Sampai terlahirlah sebuah afeksi. Oke. Sip. Sip. Itu cincin nikah kan? Saya pelan lepas. Cincin nikah kan? Iya, ini cincin nikah, Pak. Kebetulan saya udah nikah, Pak. Suami satu. Satu saja? Yang cemewe banyak sih. Jadi saya panggilnya apa? Sri Kandi, jurnalis dari Kepulauan Yapen. Boleh. Mana-mana aja sih, saya mah banyak panggilan, Pak. Panggilannya terlalu banyak ya? Banyak sekali. Yang Mulia, Wanita Barbar, terus juga Tante. Banyak emang banyak gitu. Lon juga. Begitu. Jadi jurnalis sejak kapan sih? 2013. Kenapa mau menjadi seorang jurnalis? Lebih dikenal pejabat. Oh, jadi kalo, bisa. Awalnya kan saya penyiar, Pak. Oh, kalau penyiar cuma dikenal rakyat. Kalau jurnalis kan dikenal pejabat. Oh, enak turlap. Ya, blusukan. Betul, ya, bisa cari waktu. Pak, gimana, Pak? Gitu. Udah siap nih kamar. Maksudnya untuk wawancara. Oh, wawancara. Oh, gitu, iya. Kenapa harus menjadi seorang jurnalis? Saya ngerokok dulu boleh nggak sih, Pak? Boleh, silakan. Ya, gitu dong. Bentar ya. Kenapa tadi pertanyaannya? Kenapa ingin menjadi seorang jurnalis? Kan dulunya penyiar nih. Iya, awalnya sih sebenarnya jurnalis itu. Penyiar di mana sih? Di salah satu instansi pemerintah lah. RRI, saya sebutin ya. Tidak apa-apa sih. Di RRI. Terus karena ada kekurangan tenaga di bagian jurnalis, awalnya tuh. Aduh, saya nggak suka nih, tapi passion saya kan emang bertemu orang banyak, senang kan berrelasi, ya udah saya coba. Akhirnya keterusan nih, Pak, sampai sekarang. Dari RRI saya pindah ke media saya sekarang, Kabar Papua. Itu media sendiri? Medianya, ada perusahaan Kolab. Di Jayapura, iya. Saya koordinator di sana. Saya Kabiro, maaf. Oh, Kabiro. Kabiro di Yapen, untuk Kabar Papua, gitu. Dengar-dengarnya, Anda nih lincah juga ya, untuk di beberapa lini gitu. Aduh, saya tuh masuk, Pak, lincah, licin-licin basah. Saya lincah itu menjadi satu, apa ya namanya, satu bakat saya, Pak. Lincah kiri kanan sampai masuk-masuk lubang belut juga saya bisa, Pak. Bisa ya? Ya itu satu bakat saya memang. Dengar-dengar, saya panggilnya Bayu aja ya.
Mbak Yu. Yang mulia aja deh. Yang mulia. Iya rakyatku. Iya saya dipanggil yang mulia memang. Di Jayapura saya dipanggil yang mulia juga. Oh banyak, gitu? Iya teman-teman banyak yang manggil saya yang mulia. Saya merasa di bawah sekali gini. Iya perlu bukti saya, enggak usah, oh, ya. Enggak usah. Saya dipanggil yang mulia. Yang mulia. Iya rakyatku. Yang mulia sejak kapan buat literasi membaca? Dari dulu, sebenarnya dari dulu, dari SMA itu sudah buat di Nabire. Cuma kan batasnya sebatas teman sekolah. Gitu. Sekolah, Bu. Sekolah. Teman sekolah. Iya. Saya pernah sekolah, Pak. Oh, pernah sekolah? Pernah sekolah. Nah, situ belum terlalu memahami literasi itu seperti apa, maknanya untuk apa. Cuma pengen menyalurkan hobi aja sih. Hobi, suka baca. Oh, suka baca juga? Suka, Mbak. Baca buku rekening, baca hidup orang. Baca aib orang? Oh lebih. Tahu, oh, jangan dulu gosip di sini sama Pak Asuk. Itu gitu suka baca. Tapi kalau oh, di untuk komunitas yang saya buat ini di Yapen baru 2017 sih. 2017 sampai sekarang masih jalan. Kenapa berfokus di literasi? Dari pandangan seorang jurnalis membuat literasi membaca. Sedangkan itu kan sebenarnya tanggung jawab dari yang berkait kan. Sebuah komunitas berdiri pasti ada alasan lah. Iya, benar juga sih. Yeah. Sebenarnya saya pengen jadi mucikari, Pak. Tapi nggak, basicnya saya nggak ke situ. Awalnya tuh sering liputan ke kampung nih, jujur-jujuran. Yeah. Saya liputan ke kampung dengan salah satu teman fotografer saya. Jadi kita seru-seruan di sana. Terus kita tunjukin tuh foto presiden dan wakil. Sorry, presiden. Terus kita panggil ada anak kelas 5 SD. Di salah satu kampung dekat lah sama kota di Serui. Saya sebutin boleh nggak sih? Boleh, biar tahu. Di Rondepi. Di Rondepi itu saya ke sana, terus saya tanya anak kelas 5 SD, ini kalian tahu siapakah ini? Padahal sudah di bawah tuh tulisannya presiden yang sekarang kan. Terus si anak itu ngejawab, Bapak Bupati. Coba baca, Bapak Bupati. Baca, saya bilang, itu Bapak Bupati. Dia ngengkel, terus gurunya tuh kayak, ah itu Pak Presiden. Langsung dia bilang, iya Pak Presiden. Jadi kita nanya, kelas berapa sih ini anak Bu? Ternyata kelas 5 SD. Kelas 5 SD, men, belum bisa membaca. Mungkin tidak semua, cuma pas kebetulan anak itu yang kita suruh baca, terus dia nggak bisa. Nah dari situ langsung kayaknya harus dipancing nih anak-anak biar bisa baca. Emang nggak ada belajar membaca? Ada, yeah, tapi bosen bahasa gitu. Kalau bosen kayaknya nih mungkin bahannya yang salah gitu. Bahan seperti apa? Buku lah pasti. Buku cara pembelajarannya seperti apa gitu kan. Untuk sejauh ini guru-guru di sana sudah banyak tidak sih? Banyak, cuma kan kasus-kasus yang, bukan kasus ya, masalah-masalah di hampir seluruh Indonesia kali. Tapi kok nggak di Papua ya, kalau di Yapen ya tugas di kampung, lama di kota. Kebanyakan kayak gitu, tapi ya saya nggak tahu ya sekarang-sekarang ini udah mulai bagus sih. Dari kacamata seorang jurnalis yang mulia, melihat perkembangan pendidikan dari Pemda sendiri untuk menangani masalah pendidikan sejauh mana sih? Lebih ke menyediakan guru sih ya, gurunya disiapin, ditaruh di kampung, tapi karena saya belum terlalu ngulik ke dalam gimana pendidikan anak-anak di perkampungan, cuma yang saya lihat emang membacanya kurang, berhitungnya kurang. Karena kita kan juga berkegiatan sama ibu sekda ya, ibu yang sekarang, karena saya lihatnya dari ibu tuh kan suka ngetes-ngetes baca, menghitung itu. Emang pendidikannya belum, sorry, pembelajaran atau mungkin daya serapnya anak-anak, belum bisa. Kelas 4 SD hitung-hitungan belum lancar banget. Pernah tanya ke gurunya langsung dari setiap sekolah-sekolah? Pernah salah satu di kampung kita nanya. Kenapa kayak gini? Alasannya adalah kalau di kampung ini mungkin pendidikan belum terlalu diutamakan ya. Jadi kayak orang tuanya nelayan. Yeah. Orang tuanya punya anak bayi gitu. Udah deh ntar dulu sekolahnya jaga adikmu dulu. Nah itu kayak gitu. Orang tua berkebun dia ikut. Itu yang sering memang kita teman-teman jurnalis itu nulis kayak gitu, pendidikan di kampung itu belum terlalu di nomor satu kan ya, tapi pemerintah memang udah berusaha, cuma kan yang benar-benar dilakuin kita nggak tahu. Buktinya sampai ibu turun ke kampung aja nanya, tambah-tambah aja masih terbata-bata, masih minim juga. Iya, jadi kita menyalahkan siapa ya? Ya karena gitu sudah, orang tuanya berkebun, anaknya ikut. Pendidikan mungkin belum di nomor satu kan sih, tapi kan itu kan untuk tingkat SD ya. Iya. Kalau untuk tingkat SMP SMA sudah pernah juga turun lapangan untuk lihat? Udah oke sih. Sudah oke. Kalau SM, kalau daerah kota udah oke. Untuk daerah kedalamannya, kampung, kalau daerah-daerah kampungnya belum terlalu ngulik ke sana sih. Tapi emang kalau fokus saya itu kan literasinya,
cuma nggak terlalu ngulik ke pendidikan, pendidikannya seperti apa, terus proses pembelajarannya seperti apa, gitu. Gitu-gitu sih. Kalau untuk literasinya yang dibuat sendiri namanya apa sih? Literasi? Saku, saku. Saku, kenapa saku? Saku itu filosofinya banyak ya, saku itu menampung banyak-banyak hal gitu. Walaupun kecil bisa dimanfaatin untuk ngisi apapun gitu kan. Jadi ambilnya dari situ, walaupun saku kecil, kita pengen tuh di saku ini juga bisa menyimpan buku sekecil apapun, yang penting ada buku gitu. Saku juga ada kepanjangan ya, sasuka buku gitu. Sasuka buku. Tapi filosofinya kayak gitu sih, bisa menampung apapun. Ya kita pengennya, berharapnya gitu, literasi ini, komunitas ini bisa menampung apapun, terus juga bisa apa, menampung buku-buku yang akan nanti diserahkan ke anak-anak. Sejauh ini buku-buku apa saja sih yang disediakan dari saku? Awalnya tuh kita mencoba untuk membuka taman baca. Tapi sepertinya kok tidak berlanjut, karena kan volunteer-volunteer yang ada di saku ini pertama 30 orang, Pak. 30 orang. Cuma seleksi alam lah, dari 30 orang tuh tinggal saya sendiri. Ini dibuka gabung ke komunitas? Yang mulia datang ke komunitas atau buka via dari suara ke suara gitu, dari mulut ke mulut? Dari mulut ke mulut sih. Dari mulut ke mulut. Memang volunteer kita undang nih teman-teman yang pengen bergerak di bidang literasi, kita buka taman baca. Jadi awal 2017 itu sebetulnya kita ke kampung-kampung, liputan, kita bawa buku baca, anak-anak baca, kita liputan gitu kan. Semakin banyak volunteer, anak-anak pada bilang nih, Kak, gimana kalau seandainya kita buka taman baca di beberapa sudut-sudut kota lah. Kayak di pelabuhan, terus di alun-alun gitu. Kita udah buka, cuma memang minat bacanya belum terlalu, ini sih literasi belum terlalu berkembang sih di Yapen. Di Yapen sendiri. Buku-bukunya ini dibeli sendiri atau ada sumbangan-sumbangan dari teman-teman yang gabung ke komunitas? Ada sumbangan dari teman-teman komunitas, ada sumbangan dari luar, ada juga dari pribadi. Kita sempat ngemis loh minta buku, Pak. Kemana saja? Sempat ngemis, ke kejaksaan dikasih, kejaksaan pengadilan kita pernah minta. Terus ke kepala-kepala OPD kita juga pernah minta buku bacaan-bacaan gitu. Jadi kita ngemis, Pak, minta maaf nih, Bapak kan lagi di luar kota, kita gitu. Iya. Beliin buku dong, Pak, buku apa? Buku bacaan buat anak-anak yang bentuknya bergambar apa gitu. Untuk apa? Jadi kita jelasin nih komunitas ini, mereka kadang ngasih. Kita kan juga terdaftar di Kemendikbud ya. Waktu itu ada program dari Najwa Shihab yang bekerja sama dengan perpustakaan pusat. Jadi yang punya taman baca itu akan dibantu buku-buku bacaan. Cuma kan bukunya random ya, buku politik apa gitu semua masuk. Sedangkan kita kan fokusnya ke memantik anak-anak mau baca gitu dengan buku-buku yang dongeng bergambar begitu kan. Di tingkat usia lah, fokusnya ya, ke tingkat usia dulu. Tapi kesini banyak banget yang ngirim buku politik apa begitu. Dasarnya ya udah kita stop. Dan akhirnya berjuang sendiri aja dari biaya ngemis-ngemis ke orang. Kalau saku ini punya armada tidak atau pakai kendaraan pribadi aja? Kendaraan untuk pribadi, bener-bener yaudah seikhlasnya aja deh. Kita jalan ke kampung pakai bensin sendiri. Dari 2017? 2017. Nyewa perahu sendiri. Oh, sampai menyeberang juga? Nyewa perahu, kita nyebrang. Ke Rondepi kita nyebrang loh, kita nyebrang. Jadi ya, semua sebenarnya sendiri, Pak, butuh duit. Sebagai seorang sebagai jurnalis ini kan pasti ada kerjasama lah dengan Pemda. Oke, iya. Selain dari kejaksaan, dari Pemda sendiri pernah dikasih suara tidak? Ada. Waktu itu memang kita sampaikan ke ibu Sekda sekarang. Iya. Ibu bantu juga. Kita kolaborasi nih sama ibu, dengan ibu punya kegiatan namanya komunitas Mari Berbagi. Ada waktu itu. Jadi Bapak ngajak ribut deh. Gitu. Jadi kita ada komunitas Mari Berbagi, kita saling kolaborasi gitu sih. Ibu nyiapin buku, kita bareng, jalan bareng. Terus sama kelas inspirasi Yapen, terus ada komunitas-komunitas lain lah, kita jalan bareng. Kalau kelas inspirasi pernah collab juga? Pernah, kelas inspirasi itu waktu itu sama teman-teman Yapen juga, ada juga dari Indonesia Mengajar. Kita tambah semangat tuh, Pak, ada Indonesia Mengajar. Tapi jadi itu kan program dari luar kan? Iya, tapi kita kan butuh semangat-semangat itu kan, relasi dari Indonesia Mengajar. Mereka kan cuma setahun nih. Sebab nanti kalau udah keluar, mereka bisa bantu buku buat kita. Dan bener, ada salah satu namanya Mas Jarwo. Dia bantu buku untuk apa, komunitas aku. Jadi dia punya taman baca, dia kerja di Jakarta waktu itu. Taman baca yang mendistribusikan buku-buku baru atau buku-buku second untuk taman baca. Nah, kita terbantuin dari situ, anak-anak Indonesia Mengajar ini. Tapi ya sekarang ya sendiri aja, Pak, gitulah. Programnya ini berjalan berapa lama sih? Kalau untuk seminggu sendiri tuh sekali kah, dua kali kah?
Atau weekend aja gitu? Kalau dulu setiap weekend. Weekend. Setiap weekend kan teman-teman ini. Sabtu minggu atau Sabtu? Sabtu. Sabtu. Dulu kan teman-teman Sabtu masih pada kerja, libur kan, libur kantor apa. Kebanyakan memang yang gabung di Saku ini orang-orang kantor semua. Orang-orang kantoran gitulah ya. Dulu? Dulu. Bapak jangan nyindir dong. Sekarang, tadi kan ibu bilang sendiri. Oh iya memang, karena saya sendiri ya. Pernyataan yang ibu mulia, kan di awal. Yang mulia. Oh iya yang mulia. Iya betul. Mulia. Jadi tuh sudah sendiri sekarang. Jadi Sabtu mereka bawa buku pakai ransel, duduk di pelabuhan. Itu gak ada pak yang duduk. Gak ada yang mau nongkrong. Malah ditanya sama bapak-bapak kan lewat. Ibu jualan buku kah? Anjing. Ini mau baca pak, baca buku anak-anak. Ayo ada. Tapi tidak ada pamflet apa gitu ada untuk menandakan. Ada dong. Kita ada pak. Apa namanya, baliho berdiri itu apa sih namanya? Itulah. Banner. Itulah namanya tuh. Banner. Iya. Baca buku gratis. Mungkin sekalian yang besar bu. Kayak apa, nah, baliho gitu. Sekalian pada fotonya yang mulia. Oh iya benar harusnya pakai mahkota. Ya. Terus pilih nomor 3 ya. Saya udah kampanye lagi. Oh iya. Kita kan ke situ, Bu. Oh, siap. Jadi sudah kita pancingnya gimana nih gitu. Kok susah sekali anak-anak datang. Enggak apa-apa, enggak usah baca deh. Lihat buku suka ya udah kita gas. Kita pakai gula-gula. Yuk. Oh, diiming-iming dulu. Ya, yang mau baca gula-gula gitu. Ya ampun, minat baca harus diiming-iming gula-gula 3 biji, Pak, coba. Ya udah akhirnya mereka duduk. Udah seminggu, oke besok Sabtu kita datang lagi. Bukalah di pelabuhan, di Cina Tua, pelabuhan dekat pelabuhan Suri. Mungkin harus diangkat di es krim gitu kayak. Mahal pak, gak ada duit. Ih, apa nih? Ya duit dong. Membuat sesuatu itu kan harus ada daya tarik kan? Iya itu. Ada buku nih. Nanti saya kurang menarik apa sih? Saya kurang menarik. Sudah akhirnya, anak kita minggu Sabtu bikin lagi nih. Mereka tuh datang, kakak gula-gula ada. Yang dicari berarti visi-misinya ada. Yang dicari tuh gula-gula. Bayangin men, bawa buku sampai 4 tas ransel sampai saya bawa anak saya untuk di situ juga masih 2-3 tahunan lah anak ya, saya untuk saya menarik bawa. Juga kan untuk sama-sama. Ayo baca. Yang mereka cari tuh bukan buku. Gula-gula. Ya udah enggak apa-apa deh, gula-gula dulu, gula-gula. Akhirnya lumayan banyak tuh. Banyak jalan, aktivitas jalan apa gitu semua. Kesini karena Covid ya udah. Kita tidak buka iya, lagi. Ya. Jadi kita jadi vakumnya itu pada saat 2019 kita vakum. Jadi lebih ke bikin namanya Pak Cani, Lapak Baca Mini. Kok ganti lagi? Iya, jadi programnya kita nih, Taman Baca ke Lapak Baca Mini gitu. Masih mancing nih. Bukannya di mana? Jadi kita bekerja sama dengan beberapa kayak tempat mengaji. Yang mulia ngaji. Sekali. Iya, sebenarnya bukan saya sih, Pak. Gitu. Saya kalau masuk ke tempat gitu kayak suka kesurupan gitu. Tempat mengaji. Jadi teman-teman ada yang volunteer, bulu mata saya goyang-goyang nih, Pak. Ada teman saya yang mungkin guru ngaji juga. Kayaknya dia guru ngaji. Jadi saya bilang, Kok kayaknya? Ya, kayaknya sih karena dia sering kan, di situ. Kan yang mulia bilang bisa membaca. Bisa baca dong. Ini kayaknya memang guru ngaji deh. Ya, guru ngaji kayaknya. Kayaknya ya. Nur, guru ngaji bukan sih, Nur. Dia sarannya gitu kak, ada anak ngaji nih kayaknya mungkin sambil nunggu jemputan pulang ngaji bikin-bikin lapak baca. Oh boleh, jadi kita cuma susun-susun buku yang cuma 20 biji pak, buku-buku kayak bobo gitu. Yeah. Kayak bobo buku ya, bukan bobo ini loh, bobo buku. Pernah baca bobo gak sih? Pernah bu, pernah. Ah bohong banget dari mukanya, miskin banget sih. Udah gitu buku ini lagi ya. Buku ensiklopedia gitu-gitu, terus cerita-cerita rakyat yang kita taruh di situ. Jadi udah mulai dari tempat mengaji kita pindah ke, kita buka lagi di puskesmas. Jadi kalau ibu-ibunya ngantar anak-anak rewel-rewel, ya udah kita taruh aja di situ. Mau dibaca mau enggak bodoh deh, taruh aja dulu situ. Tapi peminatnya banyak, anak-anak suka baca, habis baca disobek. Ada disobek pak, buku disobek dijadikan kapal-kapalan. Kalau tidak disobek digunting-gunting tuh apa namanya? Gambar-gambar kartun tempel-tempel gitu. Saya bilang ya udah nggak apa-apa deh, yang penting mereka udah tahu buku aja dulu deh, karena memang literasi ini berat. Udah gitu itu sudah sebulan sekali kita bikin, donatur berkurang, duit berkurang pak, apalagi Covid dulu kan masih kencang ya. Yeah. Adalah duit usaha yang memang saya gunakan untuk beli buku gitu kan, sekarang udah berkurang. Jadi kita bikin 3 bulan sekali, fokusnya ke beberapa PAUD di perkampungan. Yang besok Oktober kita mau bikin itu di Kampung Bawai. Nanti kita akan taruh di PAUD-nya gitu. Jadi modal cuma
buku sama rak-rak buku bekas itu, rak-rak sepatu kita juga pakai Pak, karena emang benar-benar minim. Yang penting gerak dulu deh. Kalau aku cuma ngebacot tapi nggak gerak, bullshit deh. Yang mulia ini sebenarnya membuat satu komunitas literasi emang dari hati ya? Dari hati banget, dari hati turun ke jantung Pak. Dulu itu Pak, boleh cerita nggak sini? Boleh, boleh, boleh. Mas nanti pesan minum ya Mas, boleh ya? Si iya. Jadi dulu itu saya tuh dari keluarga, cerita dulu ya. Iya, iya. Dari keluarga yang emang benar-benar bisa dikatakan cuma mampu buat makan deh Pak, buat beli buku tuh nggak bisa. Kebetulan papa tuh kontraktor, kontraktor yang miskin lah Pak, nggak ada duitnya. Kontraktor itu berjaya loh yang mulia. Iya, aduh papa saya cuma mendengarkan ya, almarhum gitu loh ya. Jadi tinggal sama mama, teman-teman di kompleks tempat tinggal saya itu kan orang-orang berduit Pak, anak-anak kepala dinas. Kita kan cuma nyewa rumah kan, waktu itu di Nabire. Ada anak kepala dinas yang punya buku bagus banget Pak. Bukunya tuh bagus banget. Gak nyala ya Pak, sini saya nyalain. Udah. Pinjam, pinjam yang mulia. Iya deh. Gitu, gak apa-apa. Emang udah, saya tahu nih podcast ini miskin sekali. Emang korek aja gak ada, miskin emang. Angin, angin, angin. Gak ada, gak ada. Beda angin dari Serui, beda angin dari Jayapura. Kalau dari Jayapura itu anginnya tuh membuat sesuatu yang mari dong datang kemari. Oke, iya ya, betul. Saya udah berapa kali kesini Pak, enak banget ya. Mm-mm. Ya gitu Pak. Kok bisa ya orang-orang bukunya bagus? Memang karena pengalaman pribadi ya, melihat gambar yang berwarna-warni tuh tertarik. Anak-anak apa tertarik? Kok bagus ya? Pengen tahu dong isinya apa? Ternyata hanya orang-orang tertentu yang punya buku-buku itu. Ngadulah saya ke mama. Mah, itu orang-orang punya. Waktu itu tuh buku harganya 25.000 tuh udah mahal banget Pak. Tahun 98 deh Pak. Kayaknya 98 deh. Buku tuh udah mahal banget Pak. Oh yang boleh sempat di waktu itu juga, di masa itu juga. Iya, di Nabire kan, di Nabire. Buku mahal sekali, terus mama bilang di sekolah ada perpustakaan? Nggak ada. Ya udah saya ke perpustakaan. Perpustakaan itu nggak ada buku yang seperti itu. Buku yang di perpustakaan itu ibarat semut yang lagi jalan di atas ini Pak. Semut yang lagi jalan di atas kertas putih, hitam putih gitu Pak. Rentetannya kan nggak bagus, warnanya juga nggak ada. Ini bukan buku yang saya mau, saya bilang gitu. Udah selesai gitu, pendekatanlah ke anak-anak ini. Bisa pinjam dong bukunya, baca. Coba dibaca tuh per lembar-per lembar. Ya udah kamu baca per lembar dulu, nanti abis itu saya ambil lagi gitu. Saking kayak saya miskin banget ya buku gitu aja saya nggak punya, saya nggak bisa baca. Tapi karena ya udahlah, karena kok tiba-tiba pengen banget baca-baca ke perpustakaan, terpaksa baca buku yang hanya hitam putih itu. Pas dibaca-baca ternyata ya isinya yang memang harus kita ambil apa gitu, enak. Nah di situ kayak mikir emang anak-anak harus dipancing dengan buku-buku yang berwarna kalau meningkatkan minat baca. Andaikan ingin memancing buku harus juga diiming-iming. Iya gitu, dengan buku-buku seperti itu anak-anak kan masih suka yang berwarna dan yang apa gitu kan, harus dibegitukan. Sekarang kan buku udah di mana-mana ada, buku bacaan bisa dibeli, perpustakaannya udah banyak-banyak buku bagus, tapi kok minat bacanya dari dini tuh nggak ada gitu loh. Nggak salah kan zaman sekarang digitalisasi, anak-anak baca dari handphone nggak jadi masalah, yang penting mau baca aja gitu. Dulu kan nggak ada handphone, apa maksudnya buku elektronik kan nggak ada. Jadi motivasinya dari situ, aduh saya harus punya buku deh, harus punya apa. Ya udah sampai sekarang masih koleksi buku. Selain yang mulia buat literasi membaca, ada tidak sih ada tujuan tertentu selain itu untuk membuat literasi ini maju? Membuat literasi maju sih kayak lebih ke, atau kan ke ini dulu deh ya, ke anak saya aja dulu gitu. Pengen literasi itu terus berjalan dari anak saya dulu, membudayakan bisa baca. Tapi tujuannya itu sih, anak-anak tuh doyan baca aja. Wawasan tuh bakal terbuka deh kalau baca, percaya deh. Yakin, baik. Yakin, yakinnya yang mulia di tahun berapa Yapen akan menjadi kota baca? Kalau hanya sebatas menjadi seorang jurnalis? Gak bisa pastiin. Gak bisa pastiin. Lihat perpustakaan daerah, berapa kali dimasukin orang? Saya, perpustakaan daerah mana nih? Di Yapen. Ya. Berapa orang yang masuk dalam satu hari ini? Kadang 4. Itu pun kalau ada tugas dari sekolah. Kalau gak ada, gak masuk. Itu pun saya masuk cuma nyolong buku. Eh sorry ya ibu, saya memang sering nyolong buku di perpustakaan Yapen loh. Pernah ditagi, ibu belum kembalikan buku ya. Saking gilanya saya sama buku Pak gitu loh. Saking ininya banget sama buku gitu kan. Jadi tapi jenis kalo, buku apa sih ya yang sering dibaca sih? Dulu itu kayak sering
baca buku ensiklopedia gitu, ensiklopedia, terus sekarang majunya ke biografi, novel, novel juga nggak semuanya sih gitu, buku rekening juga nggak saya suka. Cuma boleh saya lihat juga buku rekeningnya? Bisa Pak. Bisa ya. Bapak nangis nanti lihat. Udah habis semua untuk beli-beli ini, beli buku, beli rak-rak, beli apa semua. Tapi itulah ya, kalau emang kita nilainya pengen nyiapin berkembang untuk literasi, dari hal-hal kecil itu aja deh. Hal-hal kecil. Banyak kok perpustakaan. Di kampung aja di Bawai itu ada perpustakaan kampung. Saya masuk, bukunya bagus-bagus Pak. Bagus banget untuk masyarakat. Itu masyarakat di kampung mana? Kampung. Di Bawai. Bawai. Di Bawai, di salah satu di kampung Yapen. Bukunya tuh bagus banget. Buku memasak, buku bikin kue, buku merajut kerajinan dan lain-lain. Itu kalau masyarakatnya mau memberdayakan itu kan bagus. Apalagi perkebunan banyak. Itu banyak tuh. Mengolah singkong jadi ini. Jadi kalau mau baca, itu jadi uang. Percaya deh. Tapi kan semua kan harus butuh edukasi. Itulah. Di mana nih peran orang-orang ini? Ya, butuh ada yang mendorong. Kan nggak mungkin yang mulia Agis aja yang jalan ke sana. Kok siapa sih? Kalau udah mati selesai. Itu kan. Coba deh, kalau saya cuma yang bergerak sendiri. Yapen bergerak pendidikan pendidikan jalan-jalan-jalan, ada Indonesia mengajar, itu harus jadi motivasi buat kita nih. Penggerak-penggerak lainnya harus muncul di beberapa kampung. Indonesia mengajar pulang. Sekarang apa? Nggak tahu ya kalau di kampung, kalau di kota begitu, kita gerak aja terus. Ya mau diterima atau enggak bodoh deh, kayak tadi saya bilang buku disobek silakan, yang penting anak-anak tahu buku. Berat Pak literasi itu, berat banget. Bilang mereka buku itu penting loh membuka wawasan, susah. Coba dulu waktu kita kecil, pengen tahu nih Candi Borobudur di mana. Belum, kan nggak mesti kita ke sana dulu gitu kan. Kita bisa lewat buku, oh Candi Borobudur mulainya kayak gini. Dulu Pak, tapi sekarang kayak udah. Nggak ada penghargaan banget untuk buku. Makanya penjualan buku juga berkurang. Bahkan di Indonesia kan 0,0001% minat baca di Indonesia. Selain dari yang mulia, kerjasama dengan komunitas, kerjasama dengan Pemda. Sudut pandang dari kacamata yang mulia, DPR pernah turun tangan nggak sih? Masuk angin saya, Pak. Maaf, angin-angin Jayapura tuh terkadang tuh auranya ya. Tuh enak. Datang dong ke Jayapura. Aduh, pas saya no comment deh, Pak. No comment. Tapi nggak pernah sama sekali? Nggak pernah. Malah pernah saya taunya... Kan seharusnya kan sama-sama memperdayakan, kan? Ya... Ada nih... Maksudnya itu. Gini, kebanyakan mungkin orang-orang yang baru terjun ke komunitas-komunitas itu... Dari pandangan saya hanya memunculkan, hey, seada nih, saya punya ini nih, komunitas ini nih. Kebanyakan seperti itu, tidak melihat apa yang dia gerakan nih. Power diri ya? Ya, power branding dirinya, ya. bukan untuk apa, hasil kegiatannya ada nih. Gitu. Ya gitu. Lebih enak tuh pernah ada anak-anak ditatui, dia main ke kota, waktu itu ada upacara apa, saya lupa deh. Terharu sekali ketika anak kecil itu tahu. Namanya Andreas, saya masih ingat sekali, dia udah SMP sekarang. Mama, kakak itu yang pernah bagi saya buku. Itu tuh kayak, anjing. Terharu ya? Anjing ini keren banget deh, kayak, saya suka sekali yang begitu. Maksudnya bukan diakui karena... Itu salah satu momen emosional. Yes! Selain dari itu, ada lagi? Sampai pernah pengen kakak sudah bantu kita buku-buku, saya buat penyambutan adat untuk kakak, untuk resmikan ruangan perpustakaan. Tapi saya bilang, no. Itu bukan saya banget deh. Saya pengen lihat setelah diresmikan ini kan jalan tidak? Itu iya. Dulu deh, saya tunggu 3 bulan. Bener kan? Nggak jalan. Buku dikunci di gudang, anak-anak nggak bisa baca, anak-anak nggak mau baca. Pokoknya guru yang di kampung itu deh, ya maaf ya, bukunya nggak ada. Nanti kalau seandainya saya terima tuh mereka penyambutan adat, tiba-tiba terus perpustakaan ini nggak jalan. Kita capek-capek nyebrang pulau, nggak capek juga sih duduk di perahu gitu ya. Ya tapi kan capek juga kan. Ya betul. Tenaga juga kan. Bawa buku, kesana. Naik gunung. Sekolahnya kan naik gunung, Pak. Naik gunung. Yang mulia ternyata kayak Ninja Hattori juga ya. Naik gunung, kering gunung, pokoknya, lembah. Masuk-masuk ke celah-celah, becek-becek tuh. Yang mulia gas, yang mulia hancur. Hancurkan itu. Babat-babat hutan-hutan yang ada. Itu, Pak. Kerjanya dulu deh. Jadi sekarang kalau ada orang mau masuk, banyak yang masuk. Kak, kita dari ini, kita mau masuk gabung ke SAKBU. Bukan ngomong, kok udah ada apa? Enggak.
yaudah deh, saya tunggu kegiatan kalian apa. Saya tunggu sampai 2 minggu, gak ada pembicaraan, kakak kita mau bikin event ini, mau itu. Cari nama doang ke komunitas kita. Ada lah 2 orang. Berarti bisa dikatakan program-program yang dibuat semua ada maksud tertentu mencari nama. Mungkin namanya hilang kali ya. Aduh, susah nih di pertanyaan jebakan, gak tahu ah. No comment. Kan saya kan bertanya, itu bertanya. Kan tadi yang mulia bilang mencari nama. Ya. Barangkali namanya hilang. Kebanyakan, mungkin hilang. Hilang, ya hilang. Cari dulu pak. Ada kan namanya? Ada. Ada pak, kebanyakan seperti itu. Atau mungkin jati dirinya. Makanya harus ada take and give, bagi-bagi dulu. Ini nih, bagi-bagi dulu. Ya intinya pencitraan aja deh sih kebanyakan. Banyak pencitraan sih. Gak ada pak, bikin suatu kegiatan gak pencitraan. Sepertinya, iya mungkin menuju 2024 ya. Itu saya. Oh gitu ya. Gak apa, enggak. Oh ternyata. Enggak. Gak salah lagi. Dukung enggak, saya ya. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Susah pak. Berat. Apalagi kalau kita jalan sendiri. Berarti pamflet yang biasa. Mm-hmm. Ketika nanti buka buat saku lagi nanti setelah balik dari Jayapura dibuat spanduk yang besar. Ya, dukung saya. Yang mulia maju 2024 untuk membangun. Anjir saya dihujat bangsat. Membangun apa? Iya kan? Literasi itu perlu loh. Edukasi, literasi. Saya tuh menjelaskan ke orang-orang. Ini belum bisa baca, ini belum bisa. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak, saya tuh bawa buku yang berwarna ini. Bapak siapa yang punya anak asik? Gimana kalau kita ke Scarlett malam ini? Saya baca bawa buku yang berwarna ini untuk mereka tuh tertarik dulu. Kita jatuh cinta tuh kita pasti tertarik dulu kan? Iya kan? Ya itu. Harus ada punya warna untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Iya. Warnanya dengan literasi. Buku tuh udah murah banget pas sekarang. Iya. Buku mendongeng aja. Jadi ibu buat literasi berwarna, yang lain buat literasi. Itu komunitas apa sih? Iya kan? Mau bilang apa? Ayo datang, saya dengar. Oh ya. Gini. Oh, udah deh. Udah selesai. Iya. Gak ada gerak. Mati deh, monyet. Ngeri deh. Maksudnya bukan... Bukan saya... Iya kan? Sampaikan. Bilang, terus didengar, iya. Berwarna. Nah, itu harusnya. Bukan saya bilang dong, beberapa collab. Udah collab beberapa kali kita collab, kita bikin lomba-lomba. Iming-imingnya apa? Nanti saya WA aja pak. Saya buktikan itu semua orang-orang mau masuk untuk apa-apa. Gula-gula kan? Kita kayak mau masuk Desember sih. Ya intinya itu sudah pak. The power. Kalau memang seandainya memang harus ada wajah baru yang merubah. Ya. Power of money sih. Sekuat apa sih yang mulia? Uang itu memang penting ya. Tapi uang itu orang bilang, segalanya nggak perlu uang. Tapi kok beli buku? Suaranya redup loh yang mulia. Gimana sih? Jangan pancing dong. Ah, saya kalau ngomong. Enggak, saya bertanya loh. Saya ngeri deh kalau ngomong nanti saya di boikot lagi. Nggak boleh kegiatan ya. Bener nggak? Di boikot lagi, nggak bisa kegiatan, nggak apa. Intinya kita pengen ini deh, bergerak aja deh, nggak usah lihat kiri kanan deh, intinya gitu aja. Cuma emang belum ada dukungan. Belum ada dukungan dari beberapa orang yang benar-benar yang tadi Kak Abdul bilang terkait. Di situ. Kita pengen masuk, kita pengen ini. Dipersulit. Nggak sulit, Pak. Udah kasih buku, buka perpustakaan kecil di situ, kalau nggak belum ada gedung, setiap kelas deh ditaruh buku bacaan. Simpel gak sih? Kok harus muja setan dulu atau muja apa? Harus apa? Oh, harus ke Jayapura, harus dugem dulu. Kalau yang saya tangkap sih kebanyakan manusia itu mengulang dari apa yang dia lihat. Mungkin belum berjalan semaksimal mungkin ya. Mungkin ya. Atau mungkin tidak berwarna kali. Atau sikap irinya mereka banyak ya? Atau saya gak ngerti deh. Jadi kayak macam literasi itu terkesan skeptis aja gitu. Iya, sepertinya begitu. Sepertinya begitu, tapi mereka tidak tahu bahwa pendidikan dan SDM yang mumpuni itu semua ya, dari literasi. Yes. Literasi. Literasi, men. Indonesia masuk ke urutan 62 dari 70 negara. Jauh banget. Jauh, Pak. Buku dongeng aja 6.500 harganya. Dari 11.000 turun ke 6.500. Kita bisa lihat, ini nggak laku beli buku. Cuma apa sih yang saya juga bingung, Bang, ngomong gimana sih, Pak? Gemes deh karena kenapa sih kan tidak membaca gitu? Baca dong, biar kalian tahu pemahamannya. Sama kayak pemberitaan,
baru lihat judul udah gosip kiri kanan, beritanya gini, beritanya nggak bener, beritanya nggak apa, baca dong dari atas sampai bawah, otak dipakai, jangan goblok gitu loh, jangan tolol, baca, punya mata kan, baca. Saya pernah bikin berita, salah satu PNS, anak penjual sate lontong, lulus jadi PNS. Dihujat tuh saya, rasis, cuma memberitakan anak pendatang begini-begini. Anjing, baca goblok. Saya bilang baca sampai bawah, ada anak ambai satu, mamanya cuma berkebun, lolos jadi PNS. Ada di situ, baca dong, dibaca. Kan mereka gak mau, jadi baca itu. Kalau orang nggak baca, jamin ini tolol deh, ngomong. Kayak aku tuh gitu. Hal gitu aja, orang dewasa aja kalau nggak baca sampai selesai, berita deh kayak gitu. Memang kalau kita lihat untuk minat baca sejauh ini memang sangat minim. Makanya itu terkadang kita menilai sesuatu itu buruk. Karena kita udah membaca. Mereka lebih senang mendengar. Mendengar fakta-fakta yang belum tentu benar juga. Tapi kan memang banyak hoax-hoax juga sekarang ya. Banyak hoax dan lain-lain. Memang baca itu perlu. Banyak hoax yang mereka juga telan ini, telan mentah-mentah gitu loh ke ini mereka. Baca, oh kayak gini. Mereka tidak cari referensi lain. Tapi menurut saya sih, budaya-budaya yang hanya mendengar, hanya membaca setengah tuh singkirkan sudah. Jangan deh, dari anak-anak kecil tuh dibudayakan untuk membaca deh. Nggak sulit kok. Hal-hal kecil aja. Beli minyak goreng, contohnya ya. Coba itu berapa liter, contohnya kayak gitu. Baca mana 200 liter, oh paham, ukuran segini 200 liter. Jadi kalau disuruh beli ya yang harga segini, oh yang 200 liter ya. Jadi mereka udah paham hal-hal gitu aja deh. Penggunaan sabun mandi contohnya. Ah ada sabun mandi nih, baca dong penggunaannya gimana. Suruh anak kecil baca kayak gitu aja, pasti paham kan, jadi pengalaman-pengalaman. Ya kayak gitu-gitu aja deh, nggak perlu yang buku yang mahal atau apa. Sebenarnya untuk membaca ya, memantik membaca kan nggak kayak gitu. Susah pak, susah banget. Pinjaman online telepon pak. Silakan, bayar hutang silakan, ini. Silakan. Halo? Iya Pak, tanggal 20 dibayar Pak. Sama bunga-bunganya ya. Oke, thank you Pak. Ya. Minjem online anjing buat mabok. Bukan buat literasi? Sebagai, juga. Iya. Papa ngocok-ngocok. Iya kan. Iya literasi juga. Saya ngutang buat beli buku, buat apa gitu. Tapi sekarang Gramedia sini juga udah keren. Saya kerja sama sama Gramedia. Tapi, oh, dibantu juga? Dibantu. Supervisornya waktu itu Mas Ido. Mas Ido, saya mau beli buku buat anak-anak Yapen. Oh ya nanti dapat diskon Mbak Agis. Jadi saya semangat tuh kayak gitu-gitu. Dari RRI Pusat juga dibantu waktu itu. Dapat penghargaan dari RRI Pusat, dari Astra Indonesia juga dibantu. Jadi setelah aku putus dengan beberapa teman-teman, akhirnya berdiri sendiri, mulai coba membuka sayap lagi. Iya dong. Saya harus nyari tuh. Saya harus bergurita Pak. Gurita kemana-mana ada. Gak bisa stop nih. Udah orang udah tahu. Udah orang bangun. Waktu itu saya pernah kumpul sama seluruh penggiat-penggiat literasi di Jakarta, namanya FK Forum Pendidikan Indonesia lah, daerah gitu. Ini keren-keren banget. Ada yang mantan napi, ada yang juga pengamen jalanan. Mereka nggak susah nyari bahan untuk anak-anak jalanan ini. Yang ada justru mereka diambil oleh orang-orang politik untuk mendompleng nama mereka. Di warna itu kan? Ya. Ya harus ada warna kan? Udah bagus nih komunitasnya, baru mereka masuk pelan-pelan. Saya dukung ini, saya dukung ini, saya dukung ini. Tapi itulah, begitulah. Kalau udah nama naik, iya, gitu memang. Pendidikan kalau membuat banyak sesuatu memang harus ada warnanya, warnanya kayak gitu. Buat buku berwarna deh. Iya Pak, nggak enaknya kalau kita udah bikin komunitas, orang-orang yang berkepentingan masuk semua Pak. Gitu Pak. Gak enak ya Pak? Udah saya stop aja Pak, jual minuman aja deh. Aus ya Pak, aus. Belum, masih dibuat. Masih dibuat ya. Jadi rencananya akan tetap buat ini agar minat baca di Kepulauan Yapen berkembang. Menyesuaikan dompet, walaupun hanya sekarang 3 bulan sekali kita buat. Seenggaknya jangan stop, ada terus deh. Kegiatan ini ada terus sampai nanti mungkin teman-teman yang lain mau buat kegiatan ini juga silahkan, monggo, nggak jadi masalah. Kita ngobrol juga sama teman-teman guru-guru di kampung, ayo dong bantu kita. Nah kita store buku, store apa, beberapa ada yang mengiyakan, ada beberapa yang heleh, percuma deh. Kendalanya cuma itu aja Pak. Kalau untuk kerjasama sejauh ini kan ada Gramedia seperti Astra dan segala macam. Relawannya baru Yang Mulia sendiri
tidak rencana untuk rekrut lagi gitu? Kita tuh membuka lebar peluang untuk teman-teman berkolaborasi sama kita. Oh sorry, gabung sama kita, volunteer-volunteer itu. Contohnya ada guru satu SMA 2. Kak, saya pengen gabung sama aku, tapi saya punya taman baca sendiri. Oh boleh, nanti bukunya dari kita. Simpel banget kan, udah gitu aja. Yang penting itu, nanti kita tempel nama saku, gak perlu jalanin aja dulu. Sampai sekarang masih jalan. Tempatnya kita dukung buku. Kita butuh buku ini kak, ada gak? Ada, segitu. Walaupun gak ada, tapi saya adain. Ada deh, nanti gampang deh cari ini-ininya. Tapi itulah enaknya posisi saya sebagai jurnalis, enaknya gitu. Gak menjilat kiri kanan. Menjilat untuk buku pak. Untuk buku, untuk apa gitu. Semoga ada yang dengar di Jayapura dan mendonasikan buku-bukunya pak, buku-buku bacaan, buku bacaan apapun bekas kita terima. Banyak kok yang bekas yang kita terima, tapi layak baca buku bekas, iya. Tapi layak kalau baca. Kalau buat sesuatu itu kan memang harus yang terbaik kan. Iya. Sekalipun bekas masih bisa digunakan kembali. Iya. Enggak deh, bergerak sendiri tuh nggak enak banget, susah. Terakhir, dengan adanya komunitas kan? Komunitas aku ini diharapkan untuk membuat literasi Kepulauan Nyapan lebih baik, untuk melebarkan sayap. Rencana ada mau buka di mana lagi gitu? Kita random sih, cuma kan Oktober nanti kan ke beberapa paut-paut aja dulu. Pengennya sih pemerintah daerah lebih membuka diri kepada untuk komunitas-komunitas kita. Kita nggak minta apa-apa, nggak pernah kita minta proposal. Bahkan orang mengirim duit untuk beli buku saya tolak, buku aja. Saya mengirim duit nih untuk beli buku. Oh, jadi hanya menyampaikan via mulut aja gitu, Pak, bantu dong gitu. Iya, Pak, bantu gitu. Kita nggak pernah nerima duit dari orang-orang untuk beli buku. Iya, karena kalau bentuk proposal kan pasti ada sesuatu yang sudah dinilai negatif kan. Iya, cuma butuh dukungannya itu. Sosialisasi kan, Pak. Dari bantu, tahun 2017 gitu. Hanya menyampaikan via mulut aja? Iya, via mulut. Nyogok-nyogok aja, nyegat-nyegat gitu, ngemis-ngemis aja gitu. Buku dong. Kalau di tempat, kebetulan saya punya usaha kopi ya, mobil. Bahkan kita bikin promo tuh, satu kopi susu ditukar sama kalau nggak buku tulis, buku bacaan. Sampai segitu, masalah untung atau rugi, ntar deh big boss yang di atas yang ngatur deh. Ayo. Yang penting jalan aja dulu gitu kan. Anjing, keren banget kata-kata saya ya. Bijak sekali yang mulia. Bijak sekali. Ah, di mana sekolahnya sih? Oke, terima kasih. Ya.